sebuah cuplikan film yang diambil dari The Story of Ricky yang juga gak kalah seru. Pertarungan sangat seru dan ekstrim. Memang Ricky beberapa kali terkena serangan oleh Oscar. Begitu Ricky berhasil menyerangnya dengan pukulan mautnya, tiba-tiba serangannya kembali dipatahkan dengan sebilah pisau dan benda semacam pasir yang membuat mata Ricky tidak bisa melihat. Satu saitan pisau berserang ke tubuh Ricky. Beruntung, Ricky menemukan sumber air yang membuat matanya bersih kembali. Melihat temannya sedang disalib setelah dianiaya, membuat dendam dan emosi Ricky kembali memuncak sehingga dengan satu kali pukulan mampu mengeluarkan matanya. Tidak mau kalah, orang tersebut kembali menyerang dengan cara yang berbeda, dengan menikam perutnya seraya mengambil sesuatu lalu menyerang Ricky dengan benda tersebut. Lagi-lagi serangan dipatahkan Ricky dan membuat tulang wajahnya remuk.